Tu. Terima kasih Tuan Sri yang itu. Terima kasih Pak Menteri. Menteri, saya nak tanya kalau dengar jawapan daripada Menteri tadi, seolah-olah saya nampaklah seolah-olah macam polis yang berhutang ni mereka diletakkan di kandang salah. Sedangkan kalau kita lihat kepada laporan-laporan akhbar, saya nak beri contoh, Gubernur Bank Negara Datuk Muhammad Ibrahim pernah menyatakan bahawa paras hutang isi rumah negara adalah 89% daripada KDNK. Ini antara tertinggi di Asia. Dan kalau ikut daripada ketua KSU, ketua secara negara, masalah keberhutanan yang tinggi ini bukan hanya berlaku pada pihak anggota polis tapi juga kepada penjawat awam. Ada yang sampai dengan izin take home pay dia balik setelah ditolak segala hutang-hutang tu, dia balik dengan gaji sifar. Maknanya ini bukan berlaku pada polis saja, berlaku juga kepada semua pejabat awam. Tapi tadi saya tak dengar langsung jawapan menteri ni tentang kos hari hidup yang tinggi ni. Saya rasa kita tak boleh nak salahkan polis, walaupun pada saya lah, kami parti pembangkang ni kalau ikutkan kami memang geram polis ni. Setiap kali demo kami yang kena siram air, bukan kerajaan. Tapi kita merasakan bahawa pihak polis ini kalau mereka berhutang tinggi ni, sudah ini satu yang membahaya. Ini boleh menurun kepada rasuah dan sebagainya. Mungkin kalau dah hutang tinggi ni mereka akan selalu buat roblox lah. Ha, ini yang nak persepsinya. Ya, soalannya. Soalannya ialah terima kasih. Soalan saya adalah setuju dengan saya kalau saya katakan bahawa kerajaan seharusnya kena mengakuilah. Ini adalah isunya ialah tentang ini pun sama ni, bukan nak tolong polis ni. Bodek BM yang kerja dia. Jadi soalan saya ialah kerajaan adakah terfikir untuk mungkin mengenakan exemption ke contohnya GST kepada pihak polis ke dan sebagainya. Saya harap polis yang dengar soalan saya hari ini, lepas ni jangan sokong BN lagi. Sebab selalunya polis ni pengundi yang tegar pada BN. BN telah gagal. Menunjukkan kita harus buat perubahan. Tunjukkan sokong Pakatan Harapan. Terima kasih. Yang Mohd, itulah saya terfikir-fikir juga kalau saya bagi Yang Mohd Sepang bertanya ni. Okey, sila. Saya tadi tak dapat tangkap soalan YB tadi lah. Hilang dalam retorik. Soalan dia. Cuma tak ada, tak betul lah. Saya hanya menjawab dari segi Kementerian Dalam Negeri saja dan juga jabatan-jabatan di bawahnya, ya. Dan apa yang dibuat kepada apa yang diamalkan di polis ini akan diluaskan lagi ke jabatan-jabatan lain yang juga mempunyai risiko tinggi di bawah KDN seperti immigration dan sebagainya. Dan saya dah sebut tadi, saya tak boleh komen pasal kementerian lain. Tapi saya dah sebut awal tadi bahawa ada peraturan 13-7 peraturan-peraturan pegawai awam berkenaan dengan kelakuan dan tata tertib tahun 1993. Ya, sekali ini dah ada wujud sejak tahun 1993 lagi. Memang kerajaan prihatin mengenai kebutangan di kalangan pegawai kerajaan. Soal sekarang ini adalah lifestyle. Ya, kadang-kadang tambah lagi rekrut yang muda-muda dalam polis ni, dia ada dia punya keinginan dia yang mungkin melebihi daripada pendapatan yang mereka ada. Sebab itulah pihak polis memandang perkara ini lebih serius. Walaupun jumlah yang terlibat dalam kebutangan tinggi ini belum lagi mencapai tahap yang serius, tapi kita ambil tindakan awal untuk mengurangkannya melalui tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi seperti kaunseling dan sebagainya, ya. Dan sekarang ini kita perlu ambil tindakan yang lebih tegas, termasuk membenti kerja kalau mereka masih lagi tidak conform to the demands of the uniform. Maknanya kalau nak jadi anggota polis ni, kenalah menjadi anggota polis yang berdisiplin tinggi, berdedikasi, integriti yang tinggi dan sebagainya. Sebab tu polis telah mengambil tindakan awal untuk mengurangkan masalah kebutangan tinggi di kalangan pegawainya sebelum ia menjadi masalah yang lebih serius. Saya tak tahu lah, tadi soalan YB tadi saya pun tak dapat tangkap, tapi ini dah jawapan saya. Masih satu lagi soalan. Ya, lemah pantai datang.